Halo guys, balik lagi sama aku di channel Kakobam. Kali ini aku mainin lagi game Harvest Moon Hope's Window. Di video kali ini aku bakalan coba mendapatkan ikan yang spesifik cuman ada di Sabita Mine atau di tambang itu ada 4. Tapi kalau nggak bisa dapet ya 4-4-nya, aku coba dapetin yang rare-nya aja yaitu Golden Carp sama Nihok. Tapi kalau dari 2 rare itu aku nggak dapet, ya udah apa yang aja dikasih ya. Aku bakalan coba berapa hari di in-game-nya. Jadi langsung aja kita ke videonya, tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke guys, udah di dalam gamenya dan ini aku bakalan mancing ikan ya. Mancing ikan yang ada yang khas banget, yang ada di tambang itu ada 4 ikan ya. Dan bias aku udah bikin video tentang jelasinnya gimana ya, bentuknya dan lokasinya. Nah sekarang aku bakal tunjukin gimana langsung dapetin ikannya. Aku mau coba dapetin ini White Piranha, terus Super Red Arowana, terus Golden Carp dan juga Nihok ya. Nah, aku bakal coba dapetin ikan-ikan ini di tambang secara langsung di video ini. Tapi langsung aja kita langsung coba. Ini aku posisinya mencoba di lantai 20 dulu ya. Ya aku mencoba di lantai 20 nih buat ikan yang pertama, yaitu yang White Piranha. Itu dapatnya kalian bisa dari lantai 5 sampai lantai 25, dari lantai 5 sampai lantai 25. Tapi munculnya random. Aku nggak tahu ya, kalau udah pernah dapat itu bisa dapat lagi apa kagak gitu ya. Kalau udah pernah dapat. Ini bukan retak nih. Ini juga bukan retak. Aduh. Gak klik aku tanda tanya ya. Tanda serunya. Itu lagi nih, dah. Oke, turun. Kita coba dulu yang lantai ini, kalau nggak ada next ya. Karena kan kalau udah nggak ada tuh guys ya, udah kita coba langsung ke selanjutnya aja. Ini aku pakai coba level 1 aja ya. Kita pakai umpan level 1 aja karena dia itu ikannya ikan kecil. Bukan ikan gede. Buat piranhanya. Dan itu dapatnya all season gitu. Apakah langsung dapat? Enggak ya. Enggak mungkin langsung dapat gitu. Sangat-sangat tidak mungkin kalau langsung dapat. Ini kan ada 4 ya. Nah, ini kalau udah habis itu udah guys, jangan coba lagi di lantai 5 sampai lantai 25 ini jangan kalian coba lagi. Kalian langsung coba ke next lantainya. Atau yang ikan yang di lantai warna biru gitu, atau yang warna abu-abu, atau enggak ya Nihok sekalian gitu. Nah gini nih, kalau dicari rada-rada ya. Kalau dicari, kalau nggak dicari ya kadang dapat aja gitu kalau nggak dicari. Atau memang dia tuh cuma satu doang ya? Kalau memang satu doang ya, rugi gua rugi nggak ya kalau cuma satu doang ya? Cuma dapat satu doang. Kalau ini nggak dapat juga udahlah ya, kita coba yang lainnya ya.
Nah, ngelawan coy ya. Gak dapet juga. Ada yang muncul? Ada nih. Ini biasanya yang terakhir ya. Ini benar-benar yang terakhir dan ini nggak tahu bisa dapat atau enggak. Kalau enggak aku langsung next ke Super Red Arowana ya. Nggak dapat guys, dapatnya udang ya. Udang semua dapatnya. Udah habis. Kita keluar. Kita langsung coba yang ini, yang Super Red Arowana yang di lantainya abu-abu ya. Dan itu bayangannya gede. Kalau yang White Piranha itu bayangannya kecil. Kalau yang ini bayangannya gede. Dan aku coba di dia kan 31 sampai 60 ya. 31 sampai 60 aku coba di lantai 45 deh. Ya, saya coba di lantai 45. Stamina ku. Tong aku udah bawa makanan. Oke. Adakah bayangan yang gede? Kalau nggak ada bayangan gede sih udah guys. Ya, nggak ada lagi juga nih. Iwaknya tak ada juga, bayangan kecil semua ini mah. Bayangannya kecil semua, berarti nggak ada Super Red Arowananya. Berarti kita coba yang Golden Fish ya. Atau yang benar-benar rare gitu ya, Golden Fish dan juga ini apa? Golden Fish dan juga Nihok ya. Atau ya, kita bilang aja Legendary Fish yang ada di si game ini ya. Ya, kita coba Legendary Fish yang ada di game ini. Kita habisin dulu. Kalau dia ngerespon yang gede berarti GG. Bisa dapat Super Red Arowananya. Tapi kalau enggak ya udah. Kalau enggak ada berarti ya udah guys ya, enggak ada gitu ya. Benar-benar enggak ada ikan ininya, Super Red Arowananya. Tuh aku banyak beli umpan level 1 gitu. Umpan level 1, level 2, level 3. Level 3 sih aku yang aku simpan. Big fish, rare fish, aku semuanya umpan udah aku beli, udah aku bawa loh. Tuh. Udang-udangan. Udang-udangan. Enggak ada, guys. Enggak ada. Soalnya udah muncul bayangan kecil. Udah muncul bayangan kecil ini berarti enggak ada nih di lantai ini. Di ini enggak ada. Apa karena cuacanya ya? Mungkin cuacanya juga pengaruh sih. Kalau kita mancing saat hujan mungkin enggak ada gitu. Soalnya aku mancing lagi hujan ini di luar. Jadi aku enggak tahu pengaruh apa enggak gitu ya. Kalau mancingnya saat hujan. Apain aku jauh-jauh dari situ? Sini aja. Tuh, dia juga datang. Gak ada guys ya. Nih. Yang kecil lagi munculnya malah. Ini yang terakhir. Bener-bener yang terakhir. Ini gak muncul dia. Udah White Piranha. Terus Super Red juga gak dapet ya. Tuh. Corsvian ini mulu ya. Gak ada. Oke.
Kita coba yang golden fish. Golden fish dong, golden carp ya. Kita coba golden carp. Aku nggak tahu bakalan langsung dapat apa kagak ya. Langsung muncul apa kagak nggak tahu. Dan dari lantai 65 sampai lantai 95, aku coba di lantai 80 aja. Ya, aku coba di lantai 80 aja. Dan kalau kita nggak dapat di hari ini, aku coba besoknya langsung cari yang itu aja guys ya. Cari golden carp dan juga nihok ya. Kalau memang nggak muncul di lantai di hari tanggal 4 ini ya. Berarti yang rare yang apa itu? Buat piranha dan juga itunya nggak jadi. Lewatin aja kalau memang retak ya retak ya. Atas ada jalan udah ya. Ini kalau semakin gede tuh aku semakin males buat cari tangganya guys. Masih. Kalau semakin dalam tuh ya semakin males mancingnya. Masih males buat turunnya. 77. Tuh semakin lama nggak ada loh. Buat dicari ini ya. Mana batu semua lagi. Udah jam 8. Wah, batu semua nih. Batu lagi. Tangga kayak retak kayak atau apa kayak ya. Ini nggak bisa banget gitu. Buntu lagi. Buntu nggak tuh. Ini jam 8 nih, besok otomatis sudah bangun jam. Kenapa isi material mulu? Aku butuh tangga atau enggak yang lantai retak, wey. Nah, dari kayak gini aja kayak susah banget. Dah, kok nggak jatuh? Baru 78. Ya ampun, material, material, and material ya. Gak bisa langsung turun. Harus dihindarin dulu. Oke, nih. Nah, ada guys. Golden carp-nya ada, mantap, lantai 80. Langsung mancing, bang. Pakai rare nih. Dia langsung lihat tuh. Kalau kita pakai rare dia doang nih yang gigit. Kalau kita pakai rare, tuh ngelawannya gila sih. Wait, hampir lepas. Dapat golden carpnya. Mantep kan, golden carp. Oke, kita balik dulu. Ya, kita balik dulu. Minimal pancingnya legendary, guys ya. Kalau buat mancing roof super red arwana terus golden carp dan juga nihok itu minimal itu pancingnya pancing legendary ya. Pancing legendary minimal kalau buat pancing what we run high itu master bisa kok. Jadi kita tidur dulu ini. Ini no skip ya, no skip hari nih. No skip hari. Aku apes di Super Red Arwana sama di what we run high, tapi beruntung di Golden Carp ya. Apakah sempat? Ataukah aku tidur di jalan? Kayaknya aku tidur di jalan ya guys. Ya ini mau tidur di jalan, tau kakak tetap bangunnya jam 10 pagi sih ini. Ya tetap bangunnya bakalan jam 10 pagi. 4, 3, 2,
2 detik guys, apakah bisa aku ke tempat tidur 2 detik? Kayaknya nggak bisa dah. Istrinya belum tidur loh. Istrinya nih tidurnya bareng suami sebenarnya, tapi animasi tidurnya itu beda banget gitu. Besok fishing expo lagi. Oke guys, ini udah di tanggal 7 dan masih belum dapet-dapet ya buat dapetin Nihoknya. Ternyata emang susah buat dapetin Nihok ya. Dari tanggal 4 ya. Dari tanggal 4 sampai tanggal berapa? Sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 7 itu aku enggak dapet-dapet. Dari tanggal 4 ya, bener enggak sih aku dari tanggal 4 atau dari tanggal 5 gitu ya aku saat tadi dapetin yang Golden Carp. Nih, ini hari terakhir ya. Aku udah males guys, karena ada bug tuh. Bug pancing ini aku udah dari tanggal 5 ya. Aku dari tanggal 5 bug pancing ini gak hilang-hilang. Karena harus di reset gitu. Harus di reset ulang gamenya. Atau dibuka ulang tutup buka ulang gitu. Cuman kan aku gak nge-save gamenya, karena cuman buat dapetin legendary piece yang Golden Carp sama yang ini sama apa? Golden Carp sama Nihok ya. Ya aku nggak ngesip sama sekali, ya udahlah. Akhirnya begini. Gue coba terakhir ini ya. Kalau nggak dapet, kalian bisa cari di lantai 100 ya. Buat Nihok kalian bisa cari bener-bener di lantai 100. Tuh malah muncul bayangan kecil. Kalian bisa cari Nihok itu di lantai 100 dan Golden Carp kalian bisa cari nanti dari lantai berapa tuh? Dari lantai 65 sampai lantai 95. Tapi aku dapatnya di lantai 85 sama 80 gitu. Nah, masalah Nihok nih cuma ada di lantai 100. Tapi randomnya minta ampun gitu. Sama kayak itu. Lebih parah lagi sih piranha, buat piranha sama super red arwana gitu. Mereka cuman adanya di lantai 5. Kayak wear piranha lantai 5 sampai lantai 25. Nah itu panjang kan. Duh, ada berapa tahap itu dan random juga munculnya. Dan itu juga munculnya random, gak langsung dapet gitu. Golden Carp lagi. Aku coba habisin ya. Aku coba habisin, kalau memang gak dapet ya sudahlah. Itu memang gak ada atau memang rare banget ya, bener-bener rare gitu. Awalnya sih aku yang rare itu dapetnya Golden Carp guys. Golden Carp itu sebenarnya susah banget dari banding Nihok. Tapi sekarang aku kok susahnya Nihok gitu daripada Golden Carpnya. Nih, kita coba habisin dulu, kalau dia munculnya nggak yang gede ya udah. Berarti aku nggak bisa. Nggak bisa dapetin Nihok lagi mungkin. Mungkin kalau ada musim-musim tertentu kali ya. Nggak tahu juga sih. Seharusnya nggak, kan dibilangnya all season gitu gamenya. Gamenya. Dari encyclopedia itu all season semua. Yang cuman bisa dipancing di tambang ini itu semuanya all season, cuman ya itu randomnya minta ampun. Tuh nggak ada lagi. Oh ada nih, ada, cuman ya bukan yang dicari. Ini whale eye paling mah ya, ini paling whale eye lagi. Paling whale eye lagi nih mah. Well I. Nah, udah well I ini. Oke lah guys ya, sampai di sini aja dulu buat videonya. And sorry guys, aku nggak bisa tunjukin semua saat dapetin ikannya ya. Intinya aku cuma bisa tunjukin yang Golden Carp doang, dan ini aku udah usaha dari tanggal 4 sampai tanggal 7 buat Nihoknya udah dapet. Aku nggak coba yang White Piranha sama Super Red ya, aku cobanya langsung ke Golden sama Carp, Golden Carp sama Nihok doang. Tapi itu ada lagi tuh ikannya. Kok ada lagi guys? Coba kita mancing lagi.
Oh ini ada lagi ya ikan ya. Coba kita pancing lagi. Padahal udah mau closing loh. Kalau kayak gitu tungguin aja ikan ya. Nanti ditungguin aja terus muncul lagi gitu. Terkira habis loh. Nanti kita tungguin aja. Kalau udah habis ditungguin nanti muncul lagi. Tapi nggak tahu bakal langsung dapat atau kagak. Langsung muncul apa kagak gitu ya. Adalah intinya aku udahin dulu buat videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga, dan share juga ke teman-teman kalian. And sorry aku nggak bisa nunjukin dapetin Nihok buat Piranha dan juga Super Red Arowana karena tuh muncul lagi kan, tapi kecil ya. Ya udah lagi guys ya, sampai di sini videonya. See you next stream, bye bye, and sorry.